Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama-sama saya lagi, Ehsan Yahya. Waktu ini, hari ini saya tak berada di kebun, saya tak berada di ladang ataupun di kawasan bercucuk tanam sebab saya nak kongsikan dengan anda mengenai satu inisiatif anak muda berkaitan dengan Laman Sesawang dan juga portal Facebook yang menceritakan ataupun berkongsi dengan anda bagaimana tanam itu sebenarnya boleh ditanam di kawasan yang terhad ataupun di kawasan bandar. Dan kebun bandar yang diusahakan oleh pengasasnya Izham alias mendapat permintaan dan juga follower yang tinggi di Facebook dan juga di laman web. Lebih daripada 300,000 followers. Jadi untuk anda, saya kongsikan dengan anda berkaitan dengan kebun bandar untuk tanam episod kali ini. Pengasas kepada kebun bandar Izham alias merupakan graduan Bachelor Sains Hortikultur Universiti Putra Malaysia UPM. Kini, Izham sedang berkhidmat di Kolej Komuniti Tambunan. Laman Facebook dengan nama Kebun Bandar telah diusahakan sejak beberapa tahun yang lalu dalam bahasa Melayu bagi berkongsi cara menanam, jenis tumbuhan dan kesesuaian untuk mereka yang tinggal di bandar. Bagi anak muda ini, minat dan ilmu yang dimiliki pastinya berguna jika dikongsikan bersama-sama mereka yang mahukan pengalaman bercucuk tanam dengan baik. Kebun bandar ni bermula sejak tahun 2011 bila saya mula pergi aktif dalam blog atau website saya kebunbandar.com. Jadi di situ juga saya buat Facebook page Kebun Bandar. Selepas idea asalnya sebab saya adalah pelajar ketika itu 2011. Saya adalah pelajar jurusan Sains Horticulture di Universiti Putra Malaysia Sedang. Jadi saya dapat ilmu berkebun ni. Jadi saya ingin sampaikan kepada orang ramai. Sebab apa, saya tengok buku-buku, saya juga minat membeli buku-buku pertanian. Tapi buku pertanian yang bersifat tempatan susah jumpa. Dan kalau Google pun banyak yang blog-blog biasa saja. Tak ada yang spesifik yang macam berkebun ni. Jadi saya, idea tu muncul, saya buatlah blog kebunbandar.com. Kemudian saya buat Facebook page saya Kebun Bandar. Lepas tu ada permintaan nak tanya-tanya kan. So waktu tu, zaman tu WhatsApp belum ada lagi. Jadi saya fikir ramai, ketika tu Facebook group pun mula ramai orang pakai, guna. Jadi saya pun buat Facebook group Kebun Bandar Jom Tanam Sendiri. Diasaskan pada tahun 2012. Jadi di situ mulalah berkembang. Bila mula saya share lah, saya share apa yang saya tahu. Saya masih zaman belajar lagi, jadi saya share apa yang saya belajar. Dan mula mendapat orang add lah. Saya tak pernah add kawan saya dalam grup tu. Teman tak pernah. Jadi saya dengan kawan-kawan saya lah, lebih kurang dalam 10 orang ketika tu kami buat grup tu. So saya memang tak pernah add siapa-siapa. So orang-orang ahli-ahli sendiri yang join grup tu, mereka rasa macam best, mendapat input, jadi mereka sendiri yang add kawan-kawan tu. Setakat ni saya tengok peningkatan yang tinggi daripada Facebook group saya sendiri. Memang ramai yang bertanya, memang yang orang yang berkebun di bandar, mereka nak tahu teknik-teknik yang betul. Jadi saya tengok trend tu makin lama makin meningkat, terutama bila waktu 2012 Menteri Pertanian pun sendiri menggalakkan untuk orang-orang yang berada di rumah untuk bercucuk tanam. Jadi mereka mencari informasi yang cepat dan juga senang bertanya. Jadi mereka, saya tengok memang trend naik lah, ramai yang berminat. Sebab saya tengok trend pada tahun dulu, grup saya dalam 100-200 orang je join seminggu. Sekarang dalam seminggu boleh dapat dalam 1,000-2,000 orang akan join. Okey, kalau dalam Facebook group memang kami memang ada penjemputan untuk buat WhatsApp group. Tapi saya sendiri sibuk dengan kerja saya sebagai pensyarah pertanian di Kolej Komuniti. Jadi kawan-kawan semua ada kerja yang lain. Jadi kami memang fokus pada Facebook group. Kalau ya, kami memang set rules, tetapkan peraturan di dalam group tu. Kalau siapa yang berniaga atau apa-apa niaga walaupun berkaitan kebun, tidak berkongsi ilmu, memang kami akan singkirkan dan sekat terus masuk daripada group. So siapa yang cerita pasal politik ke, cerita pasal anak kahwin ke, cerita pasal apa-apa yang tidak kaitan kebun ni, kalau kami baik, kami akan diamkan dia. Maksudnya dia tak boleh post apa-apa. Dia boleh tengok je, tapi tak boleh post. Tapi kalau kami punya ketegasan, memang kami akan delete and remove.
Baik, kita dah tahu bagaimana Izham memulakan inisiatifnya untuk adanya portal dan juga Facebook mengenai kebun bandar. Tapi untuk waktu ini, Izham nak kongsikan pula dengan kita bagaimana untuk anda yang baru saja nak memulakan aktiviti bercucuk tanam di rumah. Saya percaya start small, finish big. Jadi maksudnya kita bermula dengan benda kecil. Kalau susah sangat, pergi je kedai RM2 atau pergi dari seri berdekatan, beli dalam 1 hingga 3 pasu. Lepas tu beli tanah campur yang ada di seri tu atau di mana-mana lah, campur dalam pasu tu. Kemudian biji benih, kita beli biji benih yang senang tumbuh. Bagi saya yang senang tumbuh adalah kangkung, bayam dan sawi. 3 biji benih tu untuk kita start dulu, untuk kita mula dulu. Bila kita tengok, oh, bila kita tanam satu pasu tu biasanya 2-3 biji. Saya tengok ramai yang letak sekali satu paket tu adalah 100 biji. Dia memang letak 100 biji dalam satu pasu. So patutnya letak 1-2 biji, tanam, kemudian siram setiap hari. Jadi bila tengok perkembangan tu sendiri, dia akan menggalakkan kita, oh, rupanya kita boleh berkebun dalam pasu saja. Bila kita dah mula timbul minat, dah mula konsisten, kemudian dapat tuai kangkung, dapat tuai bayam, dapat tuai sawi, dia akan borong kita cuba yang lain pula. Salad, cili, dan macam-macam lagi lah. Dari segi baju pula, boleh pakai je baju apa yang ada di industri. Kadang-kadang misalnya kita bersemangat pada awalnya, tapi lama, alamak, masa malas pula, kadang lupa. So apa yang saya buat, pertamanya saya berkebun, saya letak pasu tu depan rumah saya. Saya balik kerja, saya nampak pasu, tak siram lagi, saya siram. Sebelum saya pergi kerja, saya siram dulu. Jadi saya akan siram. Jadi letak pasu tu atau pokok yang kita tanam tu di tempat tu, senang kita jumpa. Depan rumah, jangan letak belakang rumah, memang susah jumpa. Kemudian untuk pembajaan pula, saya selalu set reminder dalam handphone. Kita semua memang ada smartphone sekarang. So kita set di reminder, alarm clock ke apa kan, kita set pada pukul sekian-sekian, kita akan siram pokok. Pada pukul sekian-sekian, pada hari sekian-sekian, kita akan, contoh saya akan setiap hari Ahad, saya akan membaju pokok. Nak tidak, bunyi alarm clock, saya terus ambil baju sikit depan rumah, saya terus baju pokok saya dalam satu tidur. Lepas tu saya siram, kemudian okay, dah settle. Macam tu je, maksudnya kita letak di tempat yang mudah dilihat. Kedua, kita set reminder. Lama seorang kami adalah www.kebunbandar.com. So di situ memang saya share segala ilmu berkebun yang saya tahu. Dan di situ kalau ada email, boleh subscribe email kami. Memang saya akan hantar secara mingguan apa-apa kandungan artikel terbaru di email. Kemudian di Facebook group, kami ada Facebook group yang dalam ahli sekarang yang terbaru saya tengok adalah 316,000 orang. Boleh join kebun bandar, jom tanam sendiri, yang ada 300,000 orang. Memang banyak fake group, tapi yang memang original kami adalah 300,000 atas. Dan kami ada Facebook page Kebun Bandar yang akan mempromosikan apa-apa konten dalam grup sendiri. Baik, sekian dulu paparan tanam untuk waktu ini. Jangan lupa untuk anda layari www.kebunbandar.com untuk anda mengetahui sejauh mana dan juga berkongsi berkaitan dengan apa yang anda sedang usahakan. Dan semoga inisiatif yang dijalankan ini memberi satu suntikan semangat untuk anda yang baru hendak memulakan sesi ataupun aktiviti bercucuk tanam di rumah. Sekian dulu, saya Ihsan Dahya, lungsuri astroawani.com. Jumpa lagi untuk episod yang lain. Assalamualaikum.